saya Tasya. Saya Cindy Paramita. Kembali lagi bersama kami di Masak.tv. Oke, makasih buat yang udah follow semua media sosial kita, udah langganan atau subscribe. Kalau yang belum silahkan di bawah, yang ada merah-merah, tombol merah silahkan dipencet. Hari ini kita kedatangan Cindy Paramita dari Depok Fitgram. Depok Fitgram, yep. Berarti anak Instagram main-main ke YouTube. Iya. Yep. Kita mau dibikinin Choco Chips Monster Waffle. Choco Chips Monster Waffle. Ya, ngapain langsung dulu? Aja. Ini utuh aja ya. Langsung semua ya. Masukin gulanya. Gula. Buat yang mau tahu apa berapa-berapanya, nonton sampai habis. Nanti ada resep lengkapnya atau bisa di bawah, biasanya kan ada show more. Yep. Nah, itu diklik aja. Raginya aduk semuanya sampai rata. Ini udah rata, kita masukin terigunya sedikit demi sedikit ya. Ini udah ya. Oke. Terus kalau udah kecampur, kita masukin butter. Butter? Iya, mentega cair ya. Oh, mentega ya, cair ya. Udah kecampur rata, udah. Nanti kita, di wrapping. Kalau misalnya nggak ada plastik wrap, kita bisa pakai lap yang dikasih air, jadi lap basah gitu, ditaruh di atasnya. Jadi ini didiemin selama 30 menit. 30 menit. Dilelehin, perlu pakai kayak butter gitu gak sih? Nggak perlu. Nggak perlu, gini. Iya. Sambil nunggu si coklatnya agak leleh, mau nanya-nanya. Leleh. Jadi kegiatannya apa aja? Kalo di Instagram? Di Instagram kalau sekarang lagi bikin-bikin video buat kan aku juga ikutan komunitas Depok Fitgram. Jadi aku yang bagian foodnya, jadi aku bikin video masak gitu. Khusus buat makanan ya? Makanannya. Tapi si Depok Fitgram ini sendiri ada gak sih, maksudnya kamu sendiri doang yang makanan atau ada yang lain juga? Kebetulan saat ini untuk Depok Fitgram baru aku aja baru yang makanan. Sendiri, iya. Tuh anak-anak Depok yang suka masak-masak, yang suka makan, gabung sama Cindy, yep, di Depok Fitgram. Yeah. Udah setengah jam. Nih bisa lihat. Dia mengembang. Coklatnya juga udah mencair. Kita pindahin aja ya. Sekarang kita masukin choco chipsnya. Ini dipanasin. Ini beli di mana ya? Yang hardware itu ya? Iya. Yeah. Oh ada ya? Iya, toko-toko lor. Harganya berapaan? Sekitar 100 ribu. 100 sampai 200-an ya? Ini jual es butter ya? Iya. 100 sampai 200 ribu ini di tahun 2016 atau 2015? 2015. Ya udah? Boleh? Langsung aja kita masukin adonannya. Tutup nih? Iya, tutup. Ini kita tunggu sampai berapa biasanya? 5 menit? 3 menit? Sampai 3 menitan mungkin. Nah, ini jadi berhubung si apinya kecil, jadi di kanan, kiri, bolak-balik. Udah, kita coba upaya. Kita cek dulu. Gimana? Nah, ini dah. Ready. Nah, sekarang kita kasih butter di atasnya, dituang gitu. Kita tuang di atasnya. Cukup. Jadi choco chips monster waffle. Monsternya itu pokoknya dia kayak coklat tambah coklat lagi, yeah, ya. Kalau misalnya si adonan dasarnya itu ditambahin coklat bubuk bisa. Jadi benar-benar kayak coklat banget. Iya, yeah, itu bisa juga. Jadi, tapi si tepungnya di kurangin ya. Makasih banget Cindy udah sharing-sharing si choco chip monster waffle. Bentar, ada satu lagi. Dapat hadiah. Thank you. Siapa tahu bisa berguna. Oke, makasih banget. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja follow Instagramnya di @depokfitgram. Mm-hmm. Atau follow Instagram aku juga bisa di Cindyzart. Kalau blog aku juga udah ada. Blog ada. Oke, apa namanya? Cindyzart.blogspot.com. Langsung aja kunjungin, jadi yang suka dessert-desertan, yeah, segala macam ya. Segala macam kita. Random. Yang lagi hits atau yang
lama hitsnya pasti ada. Pasti ada. Oke, makasih banget Cindy. Thank you juga udah nonton episode kita kali ini. Yang penting tetap di Masak.tv.